Do that one dance, baby. That one dance. Hai, assalamualaikum teman-teman. Terima kasih ya sudah mengklik channel aku. Nah, di video kali ini aku buat rujak kangkung khas Betawi ya. Ini rasanya enak dan segar sekali loh teman-teman, apalagi kalau dimakan pas di siang hari. Kalau ingin tahu bagaimana caranya aku buat rujak kangkung ini, yuk kita simak video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip. Terima kasih. Nah, ini kangkungnya sudah aku bersihkan ya teman-teman. Bumbunya terdiri dari cabai merah keriting dan cabai rawit ya, gula jawa, garam, air asam jawa, dan terasi yang sudah digoreng ya teman-teman. Lanjut kita mulai merebus kangkungnya ya. Nah, ini airnya sudah mendidih. Langsung kita rebus ya kangkungnya teman-teman. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini aku mohon dukungannya ya, dengan cara di like, di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar tidak tertinggal video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, di sini sekalian aku rebus cabenya ya teman-teman. Jadi nggak dua kali kita ngerebusnya ya, sekalian kita rebus dengan kangkung ya teman-teman. Nah, ini sudah matang ya teman-teman, jadi jangan terlalu matang ya kangkungnya, cukup seperti ini aja ya. Lanjut ya teman-teman, sekarang kita mulai mengulek bumbu-bumbunya ya. Nah, ini cabenya tadi udah aku pisahkan dari kangkungnya ya teman-teman. Jadi kalau kita rebus dulu cabenya itu nggak bau langu ya. Nah, setelah halus seperti ini bisa kita kasih terasinya ya teman-teman. Kemudian kita kasih gula merahnya ya teman-teman, atau gula jawanya. Nah, ini kita ulek sampai halus. Setelah tercampur rata,
kita masukkan air asam jawanya ya teman-teman. Nah ini asam jawanya aku rendam sama air panas ya teman-teman, supaya gampang mencairnya ya asam jawanya itu. Nah ini bisa kita tambahkan lagi ya, dan air asamnya itu kita kasih air panas lagi ya teman-teman. Nah ini kita aduk sampai rata. Dan jangan lupa kita cicip rasanya ya. Nah ini enak banget ya teman-teman, seger. Nah jadinya seperti ini. Nah ini aku mau coba ya teman-teman. Oh ya teman-teman, mungkin hanya ini saja ya video dari aku. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.